lanjut. Bukan zaman now, ya kan? Ini di bagian belakang, yang bagian depan, ini bagian samping. Bagian sekarang ke depan. Nah, di depan museum ini ada patung Cengho. Sini untuk penyandang cacat yang kursi roda pun disiapkan jalannya. Jadi yang normal, yang tangga, yang kursi roda sudah disiapkan. Ya. Nih jalannya nih, fit ya. Minggu waktu jam 4 Senin Minggu untuk di luar sini ada satu ini dibagi dua, tiga, ini sudut, oke, opening.
kontrol. Nah, ini kita satu tangga lantai 2. Kita tengok di sini lantai 2. Ini tulisannya kita masuk museum Tionghoa. Ini ada keramik, ada gambar petak. Di sini dituliskan petak Tionghoa Selatan. Ya. Nah, yang lebih menarik adalah di sini tertulis sejarah kedatangan orang Tionghoa di Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini semua tercatat dalam peta kerajaan seperti kayak kerajaan Hindu dalam hafalan dialek Tionghoa. Terus di sini banyak juga sejarah-sejarah, dan di tengahnya kita bisa lihat keramik. Nah, ini keramik dari Yuan, dari dinasti Yuan. Nah, keramik-keramik ini sumbangan dari Beng Wijaya. Nah, ada dinasti dari Tang. Wah, ini baca sendiri deh nih, pusing saya. Nah, disumbangkan oleh Sukirin Beng Wijaya Cia Sugiwinoto. Ya, ini keramik-keramiknya. Tentunya kelihatannya ini kayak keramik kuno. Nah, di sini ada ilustrasi perjalanan Laksamana Shengho. Shenghe pada tahun 1405-1433. Ini ilustrasinya. Terus di sini ada ekspedisi Shenghe 1404-1433, semua lengkap. Dan ruangannya pun lumayan, dari rata api. Di sini ada rempah-rempah spesies, ada jintan, tengah lawang, dan lagi ada cengkeh, laga, di sini ada hitam, kayu manis, dan nutmeg. Samping ini ada kemiri. Di samping ini juga ada literatur tentang kebijakan Belanda pada saat itu terhadap pecinan. Ada bahasa Indonesia. Di sini kita akan tahu yang disusun oleh sejarawan Lipi, ya, yaitu Mas Asfi Warman Adam PhD. Ya, di sini ada tulis berbahasa Cina ya, dan di sini bahasa Inggrisnya ya. Jadi komplit, sayang banget kalau pertama kita sendiri tahu. Nah, ini ada foto ini, nah, sumbernya kertas angin, foto aktivitas orang Tionghoa di era kolonial. Nah, inilah gambar-gambarnya. Ini unik, ada beca ya, mungkin yang teman-teman di daerah lain. Nah, di Jakarta sih udah nggak ada beca ya. Ingat beca ini. Nah, ini cuma muat 2 orang menurut saya sih. Di sini ada lagi berbagai timbangan yang masih ada di pasar tradisional ke Cina ini yang dipakai.
timbangan emas, timbangan macam-macam. Nah, ini nih batu giling, perabotan dapur kalau bahasanya ulekan. Nah, ya ulekan, ingat ulekan mak? Mungkin bagi yang kalau anak zaman old itu ngerti, kalau yang zaman now gua nggak tahu deh. Nah, ini adalah orang Tionghoa ada nama-namanya dalam pemerintahan RI. Jadi di dalam pemerintahan Republik Indonesia juga ada jasa para tokoh-tokoh dari Tionghoa, dari perlawanan kaum Tionghoa terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ya. Nah, ini pada zaman Sumpah Pemuda, Jawa Perintis Kemerdekaan, BPUPKI, PPKI, Veteran Perang Kemerdekaan pun banyak tercatat. Nah, sedangkan untuk zaman pemerintahan Syahrir ke Kabinet Syahrir ke-3 sampai dengan Kabinet Amir Syarifuddin ke-1, pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin ke-2, ya, konferensi meja bundar, semua lengkap di sini hingga pemerintahan Kabinet Dwi Kor. Ini pun pada yang ketiga pergerakan Orde Baru pun tahun 66 tercatat nama-nama tokoh, ya, Kabinet Pembangunan ke-7, 19 reformasi 1998, pemerintahan Kabinet Reformasi, pemerintahan Kabinet Gotong Royong, hingga pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Semua tercatat di sini sumbangsih suku Tionghoa untuk tanah air Indonesia. Nah, terus ini adalah gambar-gambarnya. Saya nggak mungkin menyebutkan satu persatu. Nah, ini juga pun ada tokoh orang Tionghoa yang mendapatkan gelar dan penghargaan. Ya. Di Taman Makam Pahlawan pun juga ada sesuai yang tercatat di sini. Jadi minimal dengan berkunjung ke museum ini, di samping kita bisa membuka pengetahuan dan cakrawala, ya, tambahan banyak informasi bahwasanya biar pemikiran kita itu tidak sempit, ya, tidak sempit melihat Indonesia itu hanya segelintir. Tapi walau bagaimanapun kita menghargai biasa-biasa mereka, melihat kesempatan pemuda 1998 pergerakan ini pun juga banyak tokoh-tokoh dari Tionghoa seperti Kui Tian Hong. Bayangkan kalau kita ingat pergerakan ini pada tahun 1928 belum secanggih seperti sekarang, adanya internet, adanya telepon, adanya gadget. Tapi kok yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa mereka bisa berkumpul, bersatu, menyatukan visi misi untuk hal yang baik dan positif. Nah, ini kita lihat lagi. Banyak perlengkapan. Ada apa perlengkapan? Ada juga lagi nantangan. Nah, ini channel Bangka Belitung juga ada.
lebih lengkap ya teman-teman. Ini adalah ciri jenis dari Betawi. Ada gambar Romo, coba yang sudah turunan. Nah, ini perlengkapannya. Nah, di sini juga ada wayang Potehi. Nah, ini dia nih. Manggung Poteh. Nah, ini sebenarnya wayang Panggung Poteh. Ya, kita bergeser. Ini ke ruang batik. Di sini ada ruang batik dari Pekalongan ya, tahun 19. Bayangin kan batiknya tahun 1900. Nah, ini batik Pekalongan yang bawah ini tahun 1920-1930. Ini dengan peranakan dari kaum Chinese, ada dari aneka buah, kue lapis, kue wajik ya, ini pikulan penjual makanan laksa. Ini ada alat-alat musik, kamera.